Hiduplah seperti air yang mengalir, walaupun banyak rintangan, air akan tetap mengalir dan mencari jalan terbaik untuk tetap melanjutkan alirannya sampai ke muara akhir. Apa yang digariskan oleh Tuhan adalah pasti yang terbaik untuk kita. Jadi syukurilah dan jagalah semua hal baik yang kita punya. Satu hal yang harus kita pahami, bahwa Tuhan memberikan kita hidup bukan hanya karena kita membutuhkan, tetapi juga karena ada orang yang membutuhkan kita. Pahamilah dengan sebijak-bijaknya apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan. Karena kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang sangat berbeda. Janganlah hanya bersyukur ketika sukses saja. Saat kegagalan pun kita tetap harus bersyukur. Sebab kekayaan dan kebahagiaan yang sejati terdapat di dalam rasa syukur kita. Saat kamu mengalami kekecewaan, tetaplah jaga rasa syukurmu. Karena jika kamu renungkan dalam hati, maka kamu akan menyadari kekecewaan itu hanyalah bagian yang sangat kecil dari banyaknya hal yang telah berjalan sebagaimana mestinya seperti harapan kita. Jadilah dirimu sendiri, jangan meniru atau berusaha menjadi orang lain, karena setiap kita punya kelebihan, keunikan, dan kekurangan masing-masing. Hargailah hasil dan karya dari orang lain, seburuk apapun hasil karya itu di matamu. Jangan sampai karena terlalu sibuk mengkritik orang lain sehingga kamu sendiri lupa untuk berkarya. Tahukah kamu, kejujuran adalah sesuatu yang disukai oleh semua orang. Bahkan penjahat yang paling kejam pun sangat merindukan kejujuran.